Ini kabar di sini ada sidat monster ya. Makanya kita mau nyoba telusuri, mudah-mudahan benar adanya di sini sidat monster. Ini banyak yang mancing juga, mancing ikan. Bikin iseng-iseng. Ayan Pak. Loba. Loba. Loba, lain hor euy. Heuh. Teu darekeun. Hah? Amrek. Ah, bagang ngaranan. Lok naon? Rupa-rupa jeung lok cai ieu. Oh. Rupa lok alam. Heuh. Lok betok atuh euy. Ti dia pernah ngadangu aya sidat teh, Pak? Hah? Lubang sidat. Lubang. Heuh. Ah, di mana? 7 kilo. Di mana tah? Di dia. Oh. Di pakai naon tah? Naonnya? Pakai tegek apa pakai colokan? Pakai wah benang naon kayak linggis. Pakai linggis. Heeh. Kok maksudnya pakai linggis? Karena mah biasa kieu. Dibawa kena lubang. Oh, gitu. Oh, dongkar. Dongkar. 7 kilo. 7 kilo. Di dia, Pak. Heeh. Ai Pak cai pengaduan paling mana, Pak? Pengaduan oh, masih ya kene. Mohon-mohon, Pak. Tuh, coba orang ya siapa. Kumaha Kang Wehom ya? Jujur aja. Cobaan. Cobaan. Oke, oke. Abah, assalamualaikum, Bah. Ini adalah narasumber. Narasumber ya. Orang pribumi ini, Abah. Abah Ade. Ini informasinya di sini ada sidat jumbo atau sidat monster ya. Kita untuk lebih lengkapnya kita interview dulu Abah ini. Nanti mana, Jang? Hah? Ini iya Pak, sahurna di dia di sini ada sidat besar ya. Di spot yang ini nih. Apakah benar, Pak? Ya. Kita kan lihat ini aja, mudah-mudahan milik kita. Oh iya iya. Ya kalau enggak milik berarti ya kalau enggak dapat baru belum nyampe miliknya gitu. Siap, kan. Siap, siap. Apa? Kayak ngasaan gitu pulerna ieu. Tidak terbiak dengan sanggutan anak. Nonte, nonte tarikan anak. Monyonyodna. Monyonyodna. Kurang siap, uji coba. Semangat berpinya. Oke lah. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Hana bahagia paling. Kembali lagi ya kita nyoba menjujur sidat. Ini lokasi baru ya. Di berlokasi di air aliran Cigamea. Di sini ada kabar sidat ukuran jumbo dari warga setempat ya, yang tak lain dari paman saya, masih pribumi orang sini. Mudah-mudahan di sini sidat jumbo atau sidat besar atau sidat monster bisa keangkat. Tuh banyak rekan-rekan, ada Kang Badeng, Kang Supri, Kang Acu, Kang Ridwan, Wadodoy, sama si Abah. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus, pantang terus di petualangan dalam berburu sidat ya. Mudah-mudahan ada hasil. Coba, ayo. Awas, security nih. Ini perjanjian gimana kita nih, perjanjian? Harus dong, hah? Potong rambut. Iya. Kalau dapat yang babon potong rambut. Potong rambut. Berarti kalau security ini dibotakin ya. Awas hati-hati, hati-hati. Salam. Ini airnya saking beningnya ini. Jadi kelihatannya cetek. Padahal mah. Ini
saya kalau dapat mampon, gunting rambut nih, ada gunting. Kali-kali mau turun. Oh, ulah ngerekam doang di sana. Abah Ade mojok terus. Ini airnya biarpun begini juga dalam ini. Airnya sampai hijau. Bang Badeng pada ke sana. Bang Acu, Bang Supri, Bang Ridwan. Dalam, airnya dalam. Jero ya mah. Ini spot lumayan bagus ya, cuman sayang kedalamannya nggak bisa dijangkau. Kemudian di sini nih dalam, susah untuk dijangkau. Susah untuk turunnya ini. Dalam. Tapi kemana dia? Dek, ketemu dek Ed kapan cina herang atau? Pasok itu anion. Eh tapi biri kadinya gitu anion nyorodot sana yun koral nak. Di situ koral ya tengah burusut. Rehat sejenak. Makan apa Kang Acu? Ubi ungu. Makan dulu. Pasti guyang di Bogor. Tiris sih mah, bengi sih mah China. Kelo geter eh, tiris. Herang. Abah masih semangat ya. Si Abah masih semangat. Ada yang mancing ikan juga baru datang. Itu tadi mau coba kita jelajah ya, tapi sayang spotnya. Kedalamannya melebihi kepala. Nyampe itu 3 meter itu dalamnya, jadi nggak bisa kejangkau ya. Maaf sekali. Tiris. Iya, lek ngamera lek nggak derek deng. Panjang. Nah, tadi lebak tuh lebih panjang. Jero di dieu mah. Teu kajangkau di jujul mah. Kudu ku tipeuting di anclom kuduna ieu mah. Ini ada bangkai apaan ya? Kira-kira yang tahu ini bangkai apa? Apakah layur? Apakah dinosaurus ini bangke? Apakah anak sidat? Enggak tahu. Naon buah? Bau suwe. Oke guys,
kita samperin si Abah dulu. Ini si Abah ini sebelumnya belum pernah ngejujul ya, tapi hobinya mancing, mancing ikan, mancing belut, mancing wader. Ini pertama kali dia, beliau ngejujul sidat. Pengen tahu caranya katanya. Oke. Gimana Bah? Ada sambaran gak Bah? Belum ada. Ngait. Nyangkut di bronjong. Ini gimana Bah? Spotnya nggak bisa dijangkau Bah. Dalam. Gimana ini komentarnya? Kayaknya jangan memaksakan ya Bah. Iya. Bukan apa-apa, ini dalam ini. Ya dalam. Siap siap Bah. Oke. Sebentar saya bantuin ambilin nyangkutnya. Ini kata si Abah, kalau dalam jangan memaksakan ya, takut terjadi apa-apa ya.